Aku Umar Syarif Jonggol Arifanto, Ketua Perkumpulan Serikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Kak, saya ingin bantu sama difabel lah, yang bisa kemampuanku, bisa semampuku. Semampuku. Difabel ini lahir kan dari permasalahan transportasi ya, yang saya sendiri juga seorang difabel kan tahu betapa susahnya kita itu pengen bergerak gitu kan. Apalagi yang pakai kursi roda, bisa dibayangkan pakai aplikasi online yang sekarang pun juga tidak ada istilahnya menu khusus untuk kita, sehingga memang perlu ada terobosan. Nah, di situ saya berpikir harus ada pilihan masyarakat, karena apapun yang terjadi difabel juga masyarakat dan mereka juga berhak untuk memilih untuk bergerak gitu. Berawal dari situ akhirnya ya kita mulai mendesain, mulai menyiapkan unit, menyiapkan SDM dan seterusnya. Sehingga sekarang ada pilihan gitu. Ketika mau bergerak ya pakai ojek online lainnya kita juga ada. Gitu. Tahun 2015 pas waktu berdirinya Ojek Diva, waktu itu saya diajak sama Pak Uji Santoso. Pas saya habis kursus di Pundong, saya kan Pak Uji cerita ini ada teman saya yang namanya Pak Triyono mau mendirikan Ojek Diva, apakah kamu bersedia? Oh ya, ya bersedia Pak. Kira-kira ada yang kurangi apa kok panas ini? Biasanya kan biasanya sejuk ya di sini. Oh, iya. Oh, ada yang kurangi apa?
Alhamdulillah, Bu. Ya. Ngapa? Karena saya ingin membantu difabel yang nggak bisa kemana-mana, yang kayak kursi kebatasan, nggak punya, nggak kan biasanya kursi roda kan saya naik bis atau trans Jogja itu kan sering ditolak katanya penuh katanya gitu, padahal ya susah tak nggak ada kan bis kota bareng gitu nolak gitu. Kan saya ya ingin bantu sama difabel lah yang bisa kemampuanku bisa semampuku. Bahkan tuku montor dhewe wedi. Aku terlalu aku alah kowe iki pikirmu normal apa-apamu normal. Sing wong ora duwe kakie do iso numpak montor. Dari diri saya apa sama suami saya itu kita udah kayak gini, ada orang yang minta tolong, misalnya ada orang tua atau teman kita yang lagi kesusahan, kita bisa bantu, kita bisa lebih, maksudnya kalau ya dari ukuran kami sih maksudnya kita udah merasa cukup, terus kenapa kita nggak menolong yang lebih membutuhkan kita gitu loh, yang membutuhkan selama banyak. Kita masih bisa membantu ya insya Allah gitu. Lan-lan. Lah, meta nang ndi? Meta nang ndi? Yo. Eh, nang ndi? Hah? Ora. Apa? Ayo, engko nang pasar wae. Angkatnya ngendi? Kene iki. Wah, ngopet lho. Langet. Ayo kan mendingan wae. Tak lebokke nang lihat UMKM ku wae Facebook. Sopo? Iso rasa wirawiri. Lewat online wae paling enak. Yo Pak. Wis rampung burung. Makan jadi jaluk tanda tangane lurae Agung Har. Wis rampung mengko. Heeh. Yo wis. Di benak kayak di putar-putar kayak. Iya. Tanggal 31. Saya ngapa? Terakhir deh. Terakhir deh. Kabupaten. Numpuk apa? Ayo. Alah, ayo. Ayo. Ayo.
asa ditumpuk lewat Facebook bae nah. Ini isi identitas ngene wis rampung. Lah kuwi tanda tangane. Iya wis ana KTP, sing penting fotokopi KTP-mu karo nomor PIN-e, nomor PIN-e KTP. Dadi. Heeh, dadi. Prosesnya lama, hampir 8 sampai 12 bulan saya itu baru dapat driver-driver yang memang mau diajak gitu. Karena rata-rata mereka ya hanya pengen motor terus sudah gitu. Hanya pengen dimodifikasi sudah gitu. Karena tadi terbawa pola pemberdayaan yang kemarin-kemarin itu. Mengedukasi masyarakat tentang pelayanan kita ini yang lama, apalagi drivernya dibabel kan. Nah, baru kadang kan orang itu gagal membeli produk kita atau nggak jadi itu karena melihat pelakunya kan itu. Kadang-kadang kita begitu beli barang nggak dilihat barangnya, yang jual itu. Wah kok yang jual pakaiannya begitu tuh, itu misalkan nggak jadi ya, padahal barangnya bagus itu. Orang kita itu harga seharga naik motor roda dua, tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada tempat duduknya, kan pasti bagus gitu kan? Tapi nggak laku di awal-awal itu karena melihat pelakunya itu kan. Bahkan kita itu PD itu setelah di Bapek 2014 setup, 2016 mulai naik, 2017. Bayangkan itu sudah hampir 2 tahun lebih. Jadi harapan saya ke depan juga ketika kita bicara tentang kesetaraan, ya tentu tidak ada perbedaan. Dimanapun, siapapun, kapanpun bisa berinteraksi secara sosial. Bertegur sapa ya enak, membantu apapun tanpa memandang apapun, saling mengisi, di masyarakat juga melebur, kemana-mana juga nyaman. Jadi sebagai seorang difabel, merasakan yang namanya inklusi sosial itu ya kalau saya ke masjid aman, saya kencing di tempat umum ya gampang, saya jalan lewat trotoar ya gampang, saya bertegur sapa dengan orang-orangnya ya senyum kayak kembali, saya mempunyai kesulitan misalkan harus melewati jalan becek ya ada yang dorong. Nah itu inklusi sosial yang sebenarnya seperti itu, mendorong individu ini menjalani hidup sesuai dengan cara.